lengkap yang dipersembahkan oleh it's a hot day. Gue baru selesai meeting yang pertama. Sekarang gue mau jemput Sheila karena sore mau breakout, guys. It's actually breakout now ya. Cuman gue kayak bosen banget pakai baju ginian seharian. Ada satu tempat nih gue pengen nyari bajunya. I wanna just like switch up my style a little bit. Okay? Kalau begitu, welcome to breakout. Jadi gue lagi ngantri mau bayar parkir, lagi mau keluar dari gedung Net, mau jemput Sheila, and then we're gonna go to the boutique karena mau nge-explore gaya gue. I wanna find some new clothes. Mau ngomong soal explore style, guys, gue jadi kepikiran nih ya. You know what, why don't I just give you a video clip now daripada nungguin gue parkir lama. Ngomong-ngomong soal explore style, Jesse J comes to mind. Kalian suka ngeliat gak dari dulu dia awal price tag, rambutnya kan apa sih kayak bob gini, whatever you call it ya. Pokoknya ada juga rambut-rambut dia sempat pendek, sempat panjang. Pokoknya she's always exploring her style. She's one of my favorite artists. Kalau ngomongin explore style, gue kasih video klip aja. This one is called Laser Light. Kalian harus lihat style dia di video klip ini. It's epic hot. Check it out. Let's go. Gue nih gak tau kenapa pengen eksplorasi gaya gue banget. Iya lo, ada apa sih kok tumben banget pengen tiba-tiba. Coy, gue di breakout setiap hari pakai topinya itu-itu aja. Bajunya kadang-kadang itu-itunya aja. Gue pengen coba cari-cari yang baru-baru, oke? Okay? Ya udah, yuk. Alright, let's go. Oh, sumpah lo gara-gara lo ngomong kayak gitu ya, gue jadi inget. Kan tadi lo bilang mau eksplor gaya. Itu ada musisi yang ini, yang kemarin tuh dia waktu pulang dari One Direction. Dia langsung kayak ngerubah fashion style-nya itu. Iya sih, Zayn. Iya. Iya gak sih? Lo merasa gak sih dia kayak after keluar dari One Direction tuh lebih mature? Kalau menurut gue dia lebih kelihatan apa ya? Dulu di One Direction dia kayak sweet boy gitu ya. Pas keluar dia tuh sekarang udah perawakannya udah keren gitu, udah tato di mana-mana maksudnya. Lebih kayak bad boy gitu, yang pakai facial hair, juice. That's right. Terus, jujur yang kabar yang dia waktu itu kayak dia sempat go blonde deh. Oh iya, dia kan ganti warna rambut. Dia ganti warna rambutnya kayak... Ngomong-ngomong soal rambut, gua ganti rambut gimana sih? Ini sekarang ada yang temporary gitu sih, jadi kayak lo gak usah komplain tentang warna. Jadi pakai hairspray gitu? Iya. Ini lucu deh. I'll give it a shot ya. Zain Malik apa sih waktu itu? Blonde ya? Lupa gue. Play aja kan kita ada video klipnya. Oh iya benar. Play it. Cuma buat kalian ya yang lagi nonton breakout di rumah atau dimanapun, jangan lupa juga cek Net Connect apps kalian karena nanti akan ada kuis yang berhadiah 500.000. Really? Yes. Oh wow. Oh kita ikutan gak sih? Boleh nggak? Boleh nggak sih? Gue sih pengen. Coy, 500.000 lumayan sih. 500.000. Money. Yeah, that's a lot. Well anyway, then.
guys, barusan kita puterin kalian Taylor Swift kan? Did you like that? Iya. Dan dia tuh salah satu musisi yang gak cuma ganti gaya fashion aja, tapi juga ganti-ganti gaya genre musiknya. Dari country ke pop, kan? Hey, fashionnya juga dong. Iya, Pak. I think fashionnya juga. Dulu kan dia country banget, maksudnya The Good Girl ya. Iya, The Good Girl. Sekarang semenjak lagu Shake It Off, yo, no, wow. Bocel. Taylor Swift. Wah, kita udah sampai di musiknya. Gimana boy, mau explore-explore gaya? Are you ready? I'm ready. Okay, let's go. Cowok kalau nggak salah cowok, let's go to the men's. Tapi kan kalau kaos lu sering pakai, ya nggak sih? Kemen. Iya. Tapi kaosnya lucu kalau di sini, kayak beda gitu. Gue suka nih itu. Lucunya kayak itu. Bedanya apa sama ini? Ini bagus. Yaudah coba aja dulu. Apa satu lagi ini kali ya lucu nih? Mana? Wah ini lucu nih, belum pernah gue pakai di backup nih. Oh kayak gini mau, belum nih? Mau ada gini-gini di bawahnya ya. Kayak gini belum? Gue coba. Nih Sil, kamu pegang ini dong. I try this. Oke. Okay. Boleh ya? Biasa aja. Like biasa this? Sih. Gak ada bedanya sama lo biasa. Iya. Kan lo mau ganti style. Dengan ini aja ya? Coba deh. Coba ini, oke. Okay. Ini gimana? Biasa aja. Gimana ya? Beda sih, tapi ya kayak yaudah adik, aja gitu. Masa sih? Mungkin karena masih kaos-kaosan juga nggak sih? Kan lo juga biasa udah pakai kaos kan? Gak biasa. Hai Sila. Hai, baik. Kok lo bisa di sini? Gue lagi ngeliat-ngeliat baju buat makeover air lo. Lu makeoverin gue dong. Oh iya. Mau? Ya, gue nyari baju. Gue lagi mau eksplorasi gaya. Okay. Semua yang gue pilih boring gitu. Nggak, soalnya kan dia udah biasa pakai kaos, bomber jacket gitu kan. Terus sekarang dia milihnya masih yang kaos-kaos juga. Terus apa dong? Gue ada, gue ada ide. Gimana kalau misalnya gayanya Justin Timberlake? How? Gimana? Setuju gak? Justin Timberlake yang enggak, gimana nih? Yang sekarang. NSYNC? No, NSYNC kan pakai bajunya. Coba mana? Silver. Yang pakai apa bajunya disini? Ya mungkin kayak kita pilihin lo kemeja, terus pakai sweater, terus pakai topi-topi fedora gitu, lucu gak? Fedora. Lu gak pernah pakai fedora, lu bisa pakai snapback doang. Gimana tuh? Okay, kalau Justin Timberlake sih okay aja ya. I like his style, man. Iya, kayak sekarang lebih mature gitu kan gayanya dibandingin dulu yang warna cocok sama gua. Buat lo sih, buat gue oke, JT gitu oke. Buat kamu ya, apa sih yang gak cocok? Udah, bagus. Ini pilihannya Namira udah bagus. Hey, gua mau lihat dulu deh Justin Timberlake style-nya kayak apa. Gua ada video klipnya, oke? Gue takut gak cocok sama gue masalahnya. Menurut gue sih pasti akan cocok banget. Coba ya. Menurut gue juga cocok pilihan kan Amira tuh gak mungkin salah. Wait, bentar dulu. Sebelum itu nih buat kalian yang punya aplikasi NetConnect atau mungkin yang belum punya langsung download sekarang karena di aplikasinya sudah ada pertanyaan yang berhadiah 500 ribu. Iya, seru banget. Sumpah, makanya pengen ikutan. Lu pengen ikutan gak? Pengen banget. Wah, udah download kan? Sih. Udah download kan? Udah, tinggal ikutan doang. Ikutan aja, lu kasih. Hey, Justin Timberlake, I wanna see your style, brother. Mana bajiku? Kenapa pakai yang ini? Sama yang mana? Yang itu ya? Yang ini? Mm-hmm. Apa yang mana? Yang ini. Ini. Terus gue pengen lo cobain pakai tapi fedoranya yang ini, tapi gue gak nyampe. Oh, yang ini? Yes. Udah gini aja? Mm-mm. Udah? Yes. Okay, let me try this. This is the Justin Timberlake look. Kalau menurut this fashion stylist yang handle disini. Yes, menurut gue, ya. Yeah. Let's see how it works on me. Kayak gini pakenya. Like this? Wow, really? Looking you good! Like it? Kayak gini. Looking good! Lu suka, you like it? Looking good. Better daripada yang tadi? Different. For real? Kayak... Nggak. Apa ya, kayak terlihat beda aja sih, kayak bukan kan? Boy William. Oh iya? Marino kayak... Tapi untuk di mereka lucu kali ya, sekali-sekali gini ya? Iya, good character. Lebih mature juga gayanya menurut gue, lo lebih tampil beda gitu. Tapi juga I'm not comfortable, kayak ini masih agak apa ya, masih aneh gitu karena... Yeah. Salah ya pakai salah topinya. Topinya nggak gini putri harusnya. Harusnya agak lebih gini. Oh, harusnya dinaikin gini. Oke, kesempitan gak topi? Why you laughing? You look good! Aneh! Gak karena lo gak biasa. Yeah, karena mungkin lo juga gak terbiasa. Yang penting lo harus pede sih. You guys like it? Kalau kalian suka, tell me on Twitter ya. Yeah. Ntar ada polling, boy style Justin Timberlake, yes atau no? Kalau banyak yes,
gue next episode begini deh. Alright? Kalau no, gue kembali ke boy yang dulu. Well, anyway, ini senang banget sih gue bisa ketemu lo, kakak Nak Mira. Thank you so much, lo. Gue kalau butuh bantuan, you gotta help me out. Oh, yeah, gue kayak kemarin tuh sempat bilang gitu sama dia, gue pengen banget beli baju, tapi lo yang milihin, gitu. Iya, boleh. Karena kayak seru, ya. Keren, oh, ya, belanja-belanja bareng, kan? Mau banget. Oke, come. For sure. Lu kalau mau main ke breakout kapan aja lu datang aja, oke? Iya, sure. Anytime for you. Yeah. By the way, kalau kalian nih ya punya Net Connect atau belum punya Net Connect, download aja karena ada hadiah yang mau dikasih, ada 500.000 rupiah. Yeah. Kalau kalian ikutin peraturan di situ, there's gonna be like this quiz thingy, jadi kalian bisa menang. Alright, itu udah nih. Sekarang kita udah mau ke lokasi syuting lagi, tapi kayak gue lapar deh. Let's eat, let's eat dulu. Makan. Iya, lapar. Gue mau ikut makan apa lu harus coba? Gue masih harus ngeliat-ngeliat baju buat makeover gue kan. Oke, cool. Luar biasa. Sampai ketemu ya next time. See you. See you. See you. Oke, thank you. I buy ini. Oke. Thank you. Tapi keren kok, keren. Super. Thank you. Kemejanya I like. Yeah, you do. Alright, let's go. Bener ya, bagus ya, Shiel? Bagus. Oke, thank you. Kemejanya bagus, sumpah. Jadi berapa? Semuanya 3.500.000 nih kartunya. Thank you. Makasih ya. Let's go. Makan, Shil. Aduh, gue udah lapar banget sih. Gue lapar banget. Aus. Minta menu kali. Mas, Mbak, boleh minta menunya? Ya. Makasih, Mbak. Ya. Makasih ya. Coba. Kita langsung pesan aja nggak sih? Gue lapar banget. Iya, langsung aja ya, Mbak ya. Saya yang ini. Iya. Dia yang ini. Kalau minumannya, lemon tea. No! Lychee tea. Yes. Lychee tea satu buat dia. Boy mau kiwi lychee smoothie ya, Mbak? Ya, terima kasih. Makasih ya, Mbak. Thank you. Oke. Okay. Yes. Now, mumpung kita nungguin makanan nih ya, guys, gue mau bahas nih. Dari tadi kan kita bahas ini kan cilik. Kalau sih orang-orang yang benar-benar eksplor gayanya nih. Yep. Gue kalau langsung kepikiran eksplor gaya ya, selalu yang di otak gue tuh nggak tahu kenapa pasti Lady Gaga atau enggak Melly Goeslaw. Oh iya sih. Lo inget gak sih dulu Lady Gaga tuh pernah pakai dress yang dari Meet? Yoi. Itu tuh gue pas liat tuh kayak, what? Gimana sih bisa kepikiran tapi sampai kayak dress dari daging tuh gimana coba? Tapi otaknya dia tuh emang benar-benar keren tuh, kayak emang kreatif banget. Tau nggak, gue pengen banget berada di dalam otaknya Lady Gaga. Gue pengen tahu ada apa sih isinya. Like, I really really wanna know. Gitu. I know, itu kayak salah satu video klipnya dia yang teleponnya sama Beyonce, itu dia style-nya lucu banget sih, kayak out of this world. It's so out of this world. Aduh, lucu banget. Kayak Temeli sama. Iya sih, Temeli juga. Mirip gak sih Lady Gaga sama Temeli Guso? Maksudnya style-nya ya, like they do the same things, man. Ya, kayak something yang kita gak kepikiran gitu kan. I know. Dan yang gue suka dari Temeli adalah dia tuh pakai jilbab, tapi tetap stylish. Tetap jadi dia bisa pakai kayak headpiece lucu gitu. Tapi you know what, selain Temeli sama Lady Gaga, kalau menurut gua nih ya yang stylish dan keren banget nih adalah Sia. Oke. Okay. Mungkin ini kalian bisa debat kenapa Sia, dia apa yang dieksplor gayanya selalu pakai wig. Hey, don't get me wrong man, wig dia berubah-ubah. Emang iya. Kadang hitam setengah blok. Look right here. Bukannya emang selalu setengah hitam setengah blonde? Enggak, kadang full blonde. Kadang ada pitanya gini, kayak dulu waktu zaman Lady Gaga. Waktu zaman Lady Gaga paparazzi nih. Ini Sia, look, ini Lady Gaga. Tuh, sama kan ada pitanya atasnya. Oh iya sih. See? Itu lucu sih, gue jadi pengen kayak bentuk rambut gue kayak look, ada pitanya. Lu keren ini nih, lu ini aja jerapah. Apa jerapah, like iya. Yeah. Menurut gue itu dia terkonsep banget sih image-nya dia, dan gue suka banget. Yeah. Gue tuh selalu suka sama penyanyi, musisi-musisi yang begitu keluar tuh emang ada konsepnya gitu, bukan right. Cuma sekedar suara bagus, lagu bagus, tapi emang kayak ada sesuatu yang ngebedain dia sama musisi lain. Benar. Dan you know what, for that being said, gue puterin aja Sia, okay? I'm a fan of Sia. Di antara tiga artis itu yang gue paling suka, Sia, for now. Okay. Sia, ya. Check. Aduh kenyang banget. Aduh kenyang banget. Kita udah telat nih, harus syuting. Kayaknya jam berapa sih sekarang? Oh my God. Bill, udah semua, jangan ada yang ketinggalan ya. Enggak ada, gue gak bawa apa-apa. Alright, yakin? Nah, let's go, bye. Let's go. Seru banget hari ini ya. Parah, seru banget. Thank you yang buat udah ngikutin kita seharian ya. Hey,
I got my new style now. Yes. Aku udah eksplorasi gayaku. Kalian eksplorasi gayamu juga dong. Iya, kita harus ganti-ganti gaya sekali. Yoi, kayak tadi semua artis-artis, musisi-musisi yang kita puterin, man, they change. Okay? Yeah, they explore their style. Yoi. Okay, anyways guys, jangan lupa follow Twitter kita, Boy William di sini. Sheila Daisa. Instagram, Boy William 17. Sheila Daisa. Snapchat BW1710AA. Sheila Daisa here. And anyways, buat kalian yang udah punya aplikasi NetConnect atau ya, mungkin yang belum punya, langsung aja download aplikasi NetConnect karena nanti di aplikasinya akan ada pertanyaan berhadiah Rp500.000. Yes, yang tadi Sheila bilang di awal acara itu keren banget. Okay, go download that. Okay. Go download it. Okay, cabut yuk. Ayo, kita udah ditungguin nih. Kalian mau klip apa terakhir? Terserah, what do you want? Coldplay lucu. Ada yang minta Coldplay? Ada yang minta Coldplay deh. Oke. Okay. This is Coldplay for you. Bye guys.